Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyu salihin. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abdullahi wa rasuluh sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah taubat sangat diajurkan oleh Al-Quran dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perintah-perintah Islam di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis memerintahkan kita untuk selalu bertaubat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersih dari dosa maksiat, bahkan ma'sum, mulia dunia akhirat, sangat disayangi dan dicintai Allah, tapi beliau setiap hari beristighfar 100 kali. Sampai kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, saya suka mendengar Rasulullah SAW di dalam satu majlis selalu berkata, Rabbi ighfirli wa tub alai innaka anta tawwabur rahim. Di riwayat, Rabbi ighfirli wa tub alai innaka anta tawwabul ghafur. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bertaubat, selalu beristighfar. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda di hadis yang sahih, Istaghfirullah wa atubu ilaih fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm 100 marrah. Rasulullah SAW memerintahkan kita selalu bertaubat dan beristighfar. Karena Rasul sendiri berkata, aku sendiri saja beristighfar dalam sehari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu Rasulullah SAW beristighfar. Ketika terbawa kata taubat, walaupun taubat diajurkan setiap waktu dan setiap saat, tapi fantasinya kita bertaubat di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kesempatan kita membuka halaman baru sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tidak berkenan taubat di bulan suci Ramadan, kira-kira kapan taubat lagi? Kesempatan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ayo bertaubat taubatan nasuha. Kalau memang ingin segala dosanya diampuni, bukan ternyata diampuni saja, tapi segala dosa itu dirubah menjadi kebaikan. Ini semua keberkahan taubatan nasuha, apalagi di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia punya perasaan. Biasa kalau ada orang yang menyakiti perasaan kita, menyakiti hati kita, menzalimi kita, bersalah atau memfitnahi kita, itu hal wajar. Kita berada di dunia, bukan di surga. Kalau ada orang yang berkeinginan hidup damai, hidup tenang hati, tenang fikiran, tidak akan merasa dinyakiti, itu hanya di surga. Oleh karena itu, mestinya kita belajar bagaimana menjadi manusia ikhlas. Selalu memaafkan, selalu meminta maaf sama orang lain. Apalagi di bulan suci Ramadan. Memang saling meminta maaf bukan harusnya saja di Ramadan. Tapi setiap waktu dan setiap saat, kita semestinya senantiasa meminta maaf dan saling memaafkan. Kesempatan jemaah sekalian, bukan hanya kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi salah satu kita bertaubat, kita memaafkan semua orang. Kita buka halaman baru sama Allah, halaman baru sama manusia. Jangan sampai kita membuka halaman baru tapi halaman lama masih terbuka. Tutuplah. Jadi semua yang terjadi menjadi cerita lalu. Jangan sampai terbawa sampai kita meninggal dunia. Kesempatan sucikan hati kita, kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah paling senang kepada seorang hamba yang selalu memaafkan, selalu hatinya bersih terhadap semua orang, apalagi terhadap orang yang memang menzalimi kita.
bukan karena kita lemah tidak bisa melawan, tapi kita diajarkan tidak mau melawan, bahkan kita selalu menolak dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun musuh kita, tolak dengan kebaikan, tolak dengan akhlak yang baik, dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Memang bulan suci Ramadan lomba-lomba untuk menjaga kebaikan, lomba-lomba untuk membersihkan hati, lomba-lomba untuk memaafkan. Karena bulan Ramadan bulan yang suci, kita mendapatkan juga hati yang suci, jiwa yang suci, dan insya Allah menjadi orang yang diterima di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah anda telah berbuat kebaikan hari ini? Segera, kesempatan ini sangat singkat, kesempatan ini sangat cepat. Umur kita pun lebih dekat mati daripada menunggu besok. Oleh karena itu, terus berjuang kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayh, kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bukakan bagi kami pintu hidayah, bukakan bagi kami pintu taubat. Ya Arhamar Rahimin, kuatkanlah hati kami agar hati kami senantiasa menjadi hati yang ikhlas, senantiasa memaafkan orang, senantiasa menjaga hubungan baik. Hablum minallah, hablum minan nas. Anugerahkan kepada kami dan terimalah taubat kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kepada kami taubatan nasuha, taubatan nasuhan qabla al-maut, taubatan nasuhan qabla al-maut, wa rahmatan inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.